Suara kau pencetang. Waktu kau semainan dulu. Kau bilang aku takut. Suara kau. Kau matikan lampu semua pencetang. Halo kak. Ya. Sarpian kak dari Tribun Medan kak. Oh iya pak. Kak tadi sempat cerita sama ini Bang Andres tentang kejadian penyerangan rumah itu kak. Kak bisa diceritain kak kronologis kejadiannya kak? Oh gini tuh bang. Sudah lama tuh kak. Kan kita kan udah lama bisa tuh ya udah setahun lah kurang lebih ya kan. Mm-mm. Nah jadi sih. Kemarin itu saya kan udah lapor dia tahun lalu. Mm-hmm. Nah udah lapor. Jadi asal mau ditangkap dia kan lari-lari gitu kan. Mm-hmm. Nah, kemarin itu dia mau ditangkap lagi lari dia ke Batam. Mm-hmm. Jadi dia balik dari Batam merusuhi lagi gitu. Itu apa aja kak yang di ini kak yang dirusak sama dia kak? Dia melemparin, rusak pagar. Mm-hmm. Ya itulah dia bukain lempar sampai ya. Waktu itu dia pernah juga dilempar kaca kamar pecah satu kan. Mm-hmm. Berarti udah sering terjadi nih kak. Udah berapa kali kak kira-kira kak? Udah sering. Sebelum dia lari ke Batam itu dia mencuri dap air lagi. Tolong diserkan ya. Tolong. Jadi kak ini ada bawa senjata tajam juga deh kak waktu ke situ. Sempat ngancam juga enggak? Senjata tajam enggak. Cuman dia gitu lah, lempar pakai batu aja. Sempat ngancam-ngancam juga enggak, Kak? Nah, ngancam dia, ngancam. Kayak mana, Kak, ngancamnya, Kak? Ngancamnya enggak nanti mati kau enggak di tanganku gitu aja dia bilang. Oh. Jadi, Kak, untuk motif penyerangan sendiri, tahu enggak, Kak, sejauh ini apa yang menyebabkan dia melakukan penyerangan itu? Mana ya, dia masih minta uang kompensasi sama saya 30 juta gitu. Uang apa kak? Kompensasi, kalau cerai saya sama dia, kalau benar-benar pisah saya nggak mau lagi sama dia minta uang terus 30 juta gitu. Sementara kita udah bikin perjanjian di kantor kepala desa, sebabnya kan ada, bahwasannya itu tidak akan diuntut-untut lagi kan gitu. Mm-mm. Tapi dia selalu mengusir terus, itu terus. Jadi supaya saya mau balik sama dia gitu, tapi saya nggak mau. Jadi status kakak ini udah cerai kak sama dia tuh gimana? Ya kalau secara agama di gereja kami nggak cerai, karena di kami kan nggak bisa bikin karena dia kan PNS ya. Saya nggak dimasukin ke tanggungan dia gitu loh. Jadi ya saya tetap janda sampai sekarang namanya ibaratnya gitu loh. Oh cuman kayak pisah ranjang gitu, pisah rumah ya kak statusnya sekarang ya? Ya pisah rumah ya dibilang istri dia kalau di negara atau di satu nggak ada kayak istrinya nggak. Berarti cuman nikah siri gitu ceritanya? Ibaratnya kalau kita nikah siri gitu. Iya. Kak, ini nggak ada rencana buat laporan kak atas kejadian itu kak? Gimana ya? Rencananya sih, saya mau tadi melapor, tapi laporan udah terlanjur kecewa gitu. Laporan pertama di Polres aja saya nggak ditanggapin gitu ibaratnya. Jadi ini nggak ada rencana laporan, buat laporan aja kak ke ini tak ke Polda. Saya tanya anak dulu lah ya. Iya. Jadi sampai sejauh ini masih ada ini kak pengancaman pelemparan. Untuk dua hari belakangan ini semenjak kejadiannya yang hari Selasa kemarin ya. Jadi semenjak hari Selasa itu sampai hari ini lah belum ada dia datang sih. Mungkin karena udah bisa nggak berita ini mungkin kan satu bulan mungkin pakai karena nggak tahu lah kita kan. Cuman ya saya sih masih was-was. Cuman kayaknya kalau
kayaknya tuh udah rada kecewa gitu ke aparat gitu. Berarti belum ada ini kak niatan untuk membuat laporan lah nih ya. Kita nanti kita rencanakan dulu lah sama anak ya, nanti sama anak nanti kita bikin kemudian saya marah keluar. Oh iya kak. Ini kak. Saya kayak sama dulu ya kak sama adik-adik keluarga lah gitu. Ini kakak masih keadaan trauma kah atas penyerangan setelah kejadian penyerangan itu kak? Ada masih ada trauma nggak dari kasus penyerangan yang dilakukan sama pelaku ini? Kak, untuk identitas pelakunya siapa kak? Untuk nama pelakunya siapa kak? Nama pelakunya berdiri. Kak bisa di ini kak ditulis saja di WhatsApp bisa kak? Oh iya. Sekalian alamat tempat kejadiannya lah kak, rumah kakak ya. Oh iya. Saya tunggu kak ya. Iya. Masih banyak kak. Yuk. Nah ini katanya.